Miring, miring. Jadi miring, miring. Teman-teman, balik lagi di channel Mang Ihin. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat. Nah, hari ini Ihin mau buat takjil, yaitu buku pandan. Ini dia. Ini kita buat agar-agarnya dulu. Dari kita menggunakan air kelapa 800 ml dari 2 butir kelapa. Nah, ini agar-agar powdernya 1 bungkus. Ini 6 sendok makan gula pasir dan pasta pandan. Kita gabung dulu agar-agar powdernya sama gula. Campurkan dulu biar nanti enggak ini deh menggumpal-gumpal. Lalu kita masukkan air kelapanya. Kita kasih pasta pandan. Sekarang kita masak. Sekarang kita masak ini agar-agarnya. Kita aduk terus, kita tunggu sampai mendidih. Ya, ini agar-agarnya sudah mendidih. Sekarang kita angkat. Bisa nggak? Bisa aja. Bisa. Nih kita letakkan di cetakannya. Menggigi. Sip. Sip. Kita tunggu sampai dia mengeras. Selanjutnya kita mau buat sagu mutiara. Teman-teman, sekarang kita mau merebus nih sagu mutiaranya nih. Kita rebus. Pastikan airnya benar-benar mendidih. Kita biarkan aja. Mutiaranya hampir matang nih, udah setengah-setengah nih yang putihnya tertinggal. Kita tambahkan air dingin. Biar apa? Biar nggak nempel. Antar ininya. Antar sesama. Mutiaranya kita rebus lagi, kita tunggu sampai matang. Jadi rebus mutiaranya udah matang, kita angkat, nggak kita taruh di wadah, kita angkat aja, nanti kita tutup dan kita biarkan dingin di pancinya. Terus kita lanjut, nanti kita lanjut masak habis asar. Teman-teman, sekarang kita mau buat pecel. Bahan-bahannya nih, ini yang mau direbus. Ada daun singkong, kacang panjang, toge. Nih, nanti direbus mama. Ambil, ma. Terus ini yang mau dipotong-potong. Ada tahu udah kita goreng sama timun. Nanti mama juga potong-potong, tolong ya, Maya. Ini yang mau haluskan, ini ada kacang tanah yang sudah kita goreng, ada kencur cukupnya, ada 3 siung bawang putih, ada gula merah, cabai rawit cukupnya, dan daun jeruk. Ini kita juga pakai air asam jawa dan garam. Nah, kita haluskan dulu. Ya, ini bumbunya udah halus. Sekarang kita campurkan air asam jawanya. Nanti kita campurkan sayur-sayurannya pas mau berbuka puasa biar fresh. Lalu kita buat menu selanjutnya. Apa tuh? Bakwan. Dewannya Bakwan. Ma, Bakwan, ma. Iya, bala-bala. Oke lah. Ya, teman-teman, sekarang kita buat bakwannya. Ini bahan-bahannya. Seperti biasa ya. Seperti biasa, ada wortel, kol, seledri, daun bawang,
bawang merah 1 siung, 2 butir kemiri, 2 siung bawang putih. Ini garam, merica, dan ketumbar. Nah, kita haluskan. Ini tepungnya, kita pakai tepung terigu. Ini kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan ini bawang merah, bawang putih, ini kemiri, dan garam, ketumbar, merica. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ini semua bahannya sudah selesai kita iris dan udah selesai kita haluskan juga. Sekarang kita campurkan. Nih, semua bahannya kita campurkan. Sama tepung juga. Terus kita kasih air. Kita aduk hingga rata. Lalu kita siap-siap goreng. Teman-teman, sekarang kita mau goreng ini bakwannya. Goreng satu persatu. Tunggu sampai bakwannya kering. Bala-balanya udah siap kita goreng. Kita tinggal siap-siap menunggu berbuka puasa. Ayo, Ma. Ayo. Ya teman-teman, sekarang kita lagi bersiap-siap ini menunggu berbuka. Tapi mohon maaf, ini kita pakai genset, yang bahasa Indonesia genset. Iya, genset. Pakai genset soalnya dari subuh tadi di sini tuh ada yang mati lampu, ada yang hidup lampunya kayak kita, tapi arusnya gimana? Tinggi, nggak stabil. Positif sama positif itu. Ah, iya. Dua lubang itu jadi ada apinya. Jadi ada apinya. Semua lampu di rumah kita tuh habis gosong gitu teman-teman. Jadi cari amannya kita pakai genset aja. Sekarang kita mau meracik takjilnya. Apa? Buko pandan. Nih, kelapa mudanya. Nggak kelihatan teman-teman ya? Kalau nggak kira penuh jangan sih. Ya, sedikit aja. Kelapa muda, terus. Muda, terus ini agar-agarnya. Agar-agar. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan ya? Ya, kan. Ini satu mutiaranya. Lebih ke kayak abangnya selasih ya. Abangnya selasih. Kalau selasih biji itu. Kalau ini? Biji itu buatan. Krim whipped cream cairnya. Seharusnya apa ini? Seharusnya susu evaporasi, kalau nggak ada bisa ganti whipped cream cair. Terus nampak nggak teman-teman sih? Nggak terlalu ya? Sayang banget. Nampak kan krimer. Nah. Terus terakhir kita tak makan keju. Harusnya sih keju parut ya. Cuman ini keju apa namanya? Ini keju. Keju bubuk. Keju serut. Ya. Kan harusnya keju parut. Iya, aduh, aduk. Jadi namanya apa? Udah campur kayak gitu? Koko pandan. Oh, koko pandan. Sambil menunggu. Enggak lah, iya. Tahan dulu Neng. Apa namanya? Kasih lagi, enggak cantik. Apa yang kurang? Oh, ini ya? Kejunya, berdua di atas sedikit gitu. Enggak, di atas sedikit aja. Gitu. Miring. Udah lah, enggak jadi teman-teman lah. Daripada tumpah. Cantik lah pokoknya. Neng, ini kita bumbu pecelnya kita siram dengan air. Oh ya, racik pecel ya sekarang ya? Racik pecel. Dah. Takut mau semua takut kebanyakan. Kira kebanyakan enggak, Neng? Sayurnya banyak. Semuanya. Ini semua, Dek. Masukin ini semua, Dek. Tambahin airnya sedikit aja. Banyak kali enggak sih kacangnya? Dah. Orang-orang kayaknya dikit aja. Panas. Kurang sedap. Panas ya? Enggak. Oke.
Semuanya kurang airnya kan, kata air juga. Mah, kurang air ini. Dari sini airnya keluar nih. Dari timun. Enggak, kurang sok tuh. Kurang. Udah. Berair nanti tuh. Masih encer. Ini semua diiris tahu tadi. Udah. Wah, penuh tempatnya kurang. Enggak percaya sih. Kurang air loh. Masih encer di bawah sok. Angkat tuh, masih encer terus. Sendok deh, biar ngaduk ini. Ada, Pak? Ada. Enggak, kurang. Kurang air. Kurang loh, Mak. Nyangkrung di seluruh anak di banyak di bawah penuh. Hah? Airnya banyak. Encer di anak. Tuh, tinggal. Ih, soalnya tadi jangan semua ya, pindahin biar nanti itu pas tempatnya. Ada yang ngambil, ngambil sendiri, ngambil airnya sendiri gitu. Iya. Kuah-kuah sendiri-sendiri. Mantap. Kita baca komen, Dek. Jangan lama-lama, Dek. Kita baca-baca komen, Bapak. Aduh, panjang. Wah, banyak-banyak ini komennya. Carikan, Dek. Ini, Dek. Ini nih. Dari Airani Sundari. Akhirnya gak ketinggalan lagi. Berasa dapat duren. Runtuh plus THR lebaran ini mah. Selanjutnya dari Yoga Ardiansa. Mang Ihin stok daun cau moal seep mang. Moal. Unggal dinten diangge wae salam ti Garut. Mugia sehat selalu kanggo keluarga Mang Ihin. Amin ya robbal alamin. Aman, Mang. Dari siapa Dek? Mang siapa ini? Dari Yoga Ardiansa. Mang Yoga full asli. Full. Kata tangan nyuhunkeun seep nu abi oge. Sambil kumangkok. Eyang Sri Mulyati. Bismillahirrahmanirrahim. Resep sakitu sahur kulkur. Sahur kul Mang Ihin ponyo wae. Oh. Kan tuangna mantap, kana tuangna mantap. Mantap. Ya. Dari Fatma Rabuka. Sekali-sekali buka puasa di luar doang, di rumah makan gitu. Ya, siap. Untung diselesaikan rumah makan. Kalau di luar, ini kita di luar. Ya, ini komen dari Siswati Purwa. Neng Indri, kebagian dagingnya sedikit dikasih ke adik semua. Enggak, kok. Ya, ini banyak lah rame ya. Jadi intinya gini, teman-teman. Sebelum-belumnya, kita pasti briefing dulu. Nih, kebetulan Eri suka daging. Mama bisa makan daging, tapi belum tentu suka gitu. Udah nanti Eri ngambil banyak ya. Mama nanti ngambil dikit ya. Gitu udah ada di awal. Jadi pas teman-teman komen, ini ada Awin banyak. Teh Indrinya dikit. Eri banyak, Mang Ihinnya dikit. Atau pas menu yang lain, Mang Ihin banyak, dikit. Itu udah ada. Sebelumnya udah kita atur. Ini dulu udah atur. Cuman kita nggak belak-belakan aja. Oke, selanjutnya udah, dari... Adan. Oh iya. Teman-teman mohon maaf, ini kita bacanya jadi cuma dikit soalnya juga tadi sibuk iniin listrik ya. Oke, langsung aja kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutan makan es lagi nggak enak badan. Nggak ada lagi neng esnya, tinggal segiannya. Lampu dari pagi udah hancur. Dia emang enaknya pake es, orang judulnya es, tapi gak ada esnya. Dapat kenyangan.
air ini. Cuman potongan kejunya terlalu apa ber gitu buyar karena serbu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke kan pecel-pecel judulnya. Gorengan pohon. Apa? Ayek. Oh iya apa ya? Ayek ketinggalan. Mm-hmm. Buat nanti ada sahur. Kira apa tadi nyata? Nah, cukup. Ada kuahnya apa? Kayak. Kuah kan selera masing-masing. Udah yang lawan ada? Udah. Neng, nanti ganti lagi Neng, masih banyak Neng. Vegetarian ya hari ini. Goreng pendak pun, goreng asin pun kok. Kompor. Kenapa? Habis minyaknya? Bermasalah kayaknya. Ada yang putus kabelnya itu. Pemirsa. Lama gak dipakai. Gelap-gelapan aja. Udah tanggung mau ngirpin map ini.
makan dari. Enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngelap. Kayaknya nggak akan salah ini ya, salah masuk ya. Nggak akan masuk hidung kan? Nggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu berapa? Nah, buru-buru amat. Tenang kan? Gelap. Udah kadung gelap. Yaudah tuh. Udah? Aja. Oke pemirsa, itulah kegiatan buka puasa kita hari ini. Kalau pemirsa suka, jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.